Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Rafif Dex. Oke, jadi di video kali ini aku akan bermain sebuah game Android yang keren banget tentunya, yaitu Pokemon Unite. Jadi Pokemon Unite ini merupakan sebuah game Pokemon MOBA ya. Ya, aku sendiri sudah sempat coba ya tadi buat menyelesaikan latihannya itu kan, biar bisa langsung main gitu ya. Jadi ya langsung saja ya, mari kita mainkan gamenya. Oke guys, jadi ini dia, aku udah masuk ke dalam gamenya Pokemon Unite. Di sini ada, lihat ya, ada banyak Pokemon. Ada Pikachu, terus ini nggak tahu ini Pokemon generasi berapa ini, nggak tahu dah. Langsung aja kita start. Nah di sini kalian lihat ya, aku udah bikin karakternya, terus ada udah ada Pokemonnya, yaitu apa ini, aku lupa. Charmander ya? Eh bukan. Udah jadi lizard ya, Charizard, apa? Aku lupa namanya guys. Langsung aja ya kita play Unite Battle. Oke, di sini langsung aja random. Jadi ini adalah sebuah game Pokemon MOBA gitu, dan dia itu 5 versus 5 ya. Woi, pilih siapa nih? Inilah Charizard ya. Oh iya, betul aja ya Charizard namanya. Follower ini kayak skinnya gitu ya, tapi aku nggak punya. Langsung ya kita confirm. Aku nggak tahu apakah playernya ini tuh orang asli atau bukan, yang selain aku ya. Apakah player asli atau cuman bot, nggak tahu. Aku agak curiga sih ini. Mungkin ini bot, tapi nggak tahu deh. Kita play aja deh ya. Nah, gila ya. Ready, go. Oke, langsung play ini. Oh iya. Jadi di game Pokemon Unite ini, dia itu punya keunikan tersendiri ya, jika dibandingkan dengan game Pokemon apa, game MOBA yang lain. Soalnya di sini dia nggak ada turret-nya gitu, tapi dia pakai apa ya? Apa istilahnya? Tempat buat nyetak gol gitu kali ya. Jadi ini berbeda lah ya dibandingkan dengan MOBA biasanya. Yang mana menurutku ini adalah hal yang membuat game ini unik ya, memberikan keunikan tersendiri. Oke, ini dari tadi kita baru ngelawan ininya sih, belum ngelawan musuhnya nih. Oke, ada musuhnya, bantuin aku dong. Siapa tadi? Help me. Oh, ini Charmander juga nih. Sini loh. Eh, gak kena. Nah, dikit lagi. Ayo mati dong. Yes. Nah, kalau dia mati bakal muncul bola-bola gitu guys ya. Dan kita harus ngumpulin bola-bola itu. Terus kita cetak golnya di sini. Ya, gitu. Aku bingung ya jelasinnya gimana. Oke, sama Charmander nih. Sini loh. Aduh, malah keserang yang lain. Sini loh. Set. Ya, tampilan gamenya juga terasa ini ya, sangat fresh gitu, terasa berbeda dibandingkan MOBA biasanya. Wah. Oke, serangnya apa? Fire punch. Oke, ini kayaknya buat mukul gitu tuh kan. Aduh, sekarat woi, musuhnya gesit banget. Aku mau nyerang susah banget, gak mati-mati ya musuhnya gitu loh. Aduh, tuh kan kabur mulu kan. Aku jarang nggak mati-mati musuhnya. Kita recall dulu. Oke, udah ini. Oke, itu di sini ada jungle-nya juga ya. Wow, keren sih. Ini apa dah? Kira bisa diambil. Oke, kita buang-buang waktu aja deh tadi. Ayo lu. Sama-sama Charmander nih. Oke, nge-lag ya BTW. Mungkin karena grafiknya aku pilih yang tinggi. Nggak tahu deh. Aku nggak ingat aku pilih yang tinggi atau bukan. Musuh kah? Aduh, ramai banget. Levelnya tinggi lagi. Enggak deh. Levelnya rendah. Levelku yang tinggi. Oke. Fire spin. Satu juga sih ini sebenarnya. Oh, back. Fire blitz. Oke. Di sini buat ngisi darah ya BTW. Tempat buat ngegolnya ini. Oke, kelamaan ya aku udah tadi. Langsung aja serang. Set.
Set. Wow, gila, gila, gila. Aduh, dikeroyok, bantuin woi. Ini parah, nggak mau bantuin dia. Aduh, mati kita guys. Jadi biasanya kan MOBA itu dia pakai turret ya. Dan biasanya kalau yang turretnya habis terus base-nya hancur, dia yang bakalan kalah. Tapi di sini enggak. Di sini enggak ada base-nya, enggak ada turretnya gitu. Jadi yang kalah itu yang skornya paling dikit ya. Tapi enggak tahu sih. Soalnya di sini kan penggantinya turret kan ini ada tempat buat ngegolin ini. Jadi mungkin ini semacam turret juga sih. Dan kayaknya kita bisa tukan bisa hancur juga. Jadi kayaknya sih kalau tempat buat ngegolnya itu hilang mungkin bakalan menang ya. Kalau tempat buat ngegolnya hancur semua mungkin kita bakalan menang ya. Gak tau sih. Soalnya aku belum nyoba main banyak ini ya. Baru main sedikit ya aku. Oke, kita golkan dulu. Aduh. Kabur. Susah banget dah. Kenapa ketemu player yang sama gitu kan? Pokemon yang sama gitu. Aduh mate. Ya. Oh iya di sini nggak ada ini ya. Nggak ada mana. Mana atau apa energi gitu. Kayaknya nggak ada sih. Soalnya kalau ada pasti ditaruh di bawah HP-nya kan. Eh, lempar. Itu skill yang musuh ya? Oke. Nggak tahu juga sih. Oh, udah jadi Charizard dia. Waduh. Susah nih. Eh, kabur mulu dia. Aduh, susah banget lawan Charizard. Ah, mati. Bagus. Oh, dapat. Mati lu. Oke. Enak nih, kita udah level tinggi nih. Udah terbuka ya skillnya gitu. Sini lu, gak berani gua. Salah. Gak takut gua. Ah, kabur mulu dia. Dia cepet banget. Ah, bingung aku kenapa bisa secepat itu dia. Waduh, kenapa lagi? Aduh, gua mati itu kan. Apa ya, susah banget. Musuhnya itu kok cepet banget larinya gitu. Nah, ini kalau levelnya udah 10 dia bakal ini ya, terupgrade ya kayaknya. Jadi berubah gini. Lebih OP ya tentunya. Aduh, kenapa sih aku sendirian mulu? Susah tau lawan musuh yang sendirian. Apa ngelawan musuh tapi kitanya sendirian. Apalagi ada musuh yang sama ini. Sini lu. Susah banget. Oh. Ah. Dari tadi lo. Enggak tahu ya cara ngelawan musuh gimana dari tadi kayak gini terus kita. Ah, pakai Fire Punch. Sini lo. Gak takut gua. Tuh kan kabur mulu. Nah akhirnya kita ambil bola-bolanya aja ya. Kabur. Aduh KO kita. Bolanya gak diambil loh. Wih, banyak banget bola gak diambil. Oke, kalau gitu aku bakalan ambil bola-bola ini. Semoga aja musuh gak tahu ya kalau kita mengambil bolanya. Ntar kita ngumpulin bolanya dulu. Aduh. Sini lo. Sini gua angkat. Wah. Ini cepat banget. Kabur. Takut aku. kabur. Takut. Levelnya lebih tinggi, boy. Dari tadi aku ini mulu, Bang. Mati mulu jadi enggak sempat naikin level gitu. Kabur lah. Oke, akhirnya lari kita jadi cepat ya kalau di sini. Mantap. Eh, di atas belum di defend. Kenapa pada ini ya? Gak ada yang lihat apa gimana? 5 4 3 2 1. Time's up. Waduh, time's up. Wow. You win. Kita menang, guys. Gokil. Oke, guys, jadi segini aja ya videoku kali ini. Jadi game Pokemon Unite ini ternyata bagus dan kalian mungkin harus download game ini karena memang seru dan memiliki keunikan tersendiri ya menurutku. Jadi ya, sampai jumpa di videoku yang lainnya. Goodbye.